Hidup dalam dunia berkesenian adalah sebuah rutinitas yang tidak lepas dari kehidupan nyata, seperti halnya rutinitas yang saya lakukan setiap harinya. Namun, ada sesuatu hal yang membuat saya ingin keluar dari kebiasaan ini. Saya Nursan, seorang mahasiswa yang masih dalam proses pencarian jati diri. Dan sampai saat ini, saya masih terus melangkah, mencari sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidup saya dan orang-orang di sekitar saya. Kita hanya perlu membuka mata bahwa masih banyak sesuatu di luar sana yang bisa kita eksplorasi untuk menghasilkan suatu karya baru. Sisi lain dari kehidupan saya sangat terbalik dengan apa yang saya lihat dan rasakan di sini. Desa yang jauh dari keramaian, polusi, dan hiruk-pikuk kehidupan kota. Disambut oleh keramahan dan senyuman. Mereka sangat menikmati dan mencintai apa yang mereka kerjakan dengan penuh keseriusan. Tapi yang mereka pikirkan, bagaimana usaha mereka tetap berjalan. Mulai saat ini, saya merasa dan berpikir, apa yang bisa saya dedikasikan untuk mereka. Sejak saat itu, sangat banyak pelajaran yang bisa saya kembangkan. Dari segi keseriusan mereka dan totalitas mereka dalam mengerjakan hal-hal kecil. Karena sekecil apapun yang kita kerjakan, jika diiringi dengan keseriusan dan sungguh-sungguh, tentu akan memberikan hasil yang maksimal. Dan terkadang kita harus keluar dari zona nyaman itu untuk berproses dan menemukan sebuah hal-hal yang baru. Sekarang tugas saya adalah sebagai penghubung dalam pengembangan usaha mereka.